Okay, stealth let's ya? Go. Yeah, stealth. Okay. Banyak konfirmasi dong. Okay, let's go. Ini kok pakai satu nggak sih tetap penguin? Nggak tahu. Masa deh. Kan kalau kan ada catet kan banyak banget. Kalau pendek dulu. Zeal SWAT unit, Zeal Protection Plan Department of Homeland Security, Zeal units, deployment operations and apa nih? Practice the blah 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 blah. The Zeal units may be deployed as needed to protect the life of civilian and government institutions where local police don't meet the operation requirement. One down. Washington DC Police Department, Zeal Clockers, gila bulldozernya. Shield, so ya, yeah, oke, okay. Ayo ready. Aju ini bau, ini pasti Arjun ini. Emang? Tuh kan, pasti Arjun ini kan. Apelin lo. Aduh sabar, Andri. Gua, oke. Lo udah bisa lari di casing ward, gue pengen beli itu juga. Pokoknya civilian, nanti lo civiliannya ini, bunuh aja. Gila, CCTV camera kayak gitu lagi. Wait. Kalo gak salah gue bisa loop. Oh, gak ada pintu, restart. Restart gak ada pintu, serius. Kita harus perlu pintunya buat bisa RNG-nya. Progress. Kita harus beruntung ini dengan RNG. Iya. Oh iya. Catatan security kameranya, kamarnya itu ya, kalau security tempatnya itu nggak di situ, biasanya di tempat mana? Nggak tahu, di situ terus. Tapi kalau di dead sentence, kalau saya CCTV-nya lu kan tadi aneh gitu, itu karena ya itu dead sentence, jadi di protect lu nggak usah hancurin, di armor gitu. Iya, hancurin, di armor. Jadi yang untuk blocking itu hanya dengan loop doang. Yoi. Tapi untung gua punya kill untuk look video, look video CCTV. Video bau. Oh iya. Gua pakai sentry kan. Catatan death sentence memang nanti di death sentence memang security office-nya itu memang ada akan muncul. Gak tahu. Kan death sentence bug. Gak tahu. Lebih susah. Tapi gua enggak tahu seriusan, tapi yang gua tahu itu death sentence itu paling gampang. Pintu. Enggak ada orang. Let's go. Let's go. Gila, enggak ada CCTV. Balik. Hah? Jam 7 mandi. Wait. 9 detik. Gua yang pick lock. Main kok Valorant. Siap-siap bunuh trik. Kalau nggak dibunuh ngapain? Bye. Oh shit, ada lagi. Ngumpet aja, ngumpet. Taruh sini. Emra. Gua ada satu di belakang situ. Oke. Oh itu ada civilian. Dan manager. Oh tuh ada civilian lagi. Sini, gua intimidate dulu. Cilu, bah! Cilu, bah bilangnya. Sini, bantu gua. Ih, gila! Orang ininya gak sadar loh. Emang? Oh siap, ada orang lagi di situ, bagi jalan. Biarin. Oke, ya. Nanti itu orang yang lagi jalan itu kita harus bunuh target utama kita. Gila, lu lihat enggak? Orang itu enggak sadar loh. Drik, lu kalau enggak salah itu kan apa tuh bisa lebih kurang kan cleaner cost-nya? Kalau gitu lu bunuh yang lagi jalan, cari yang lagi jalan tuh lu bunuh. Nanti itu bakal gagal kalau ada orang jalan-jalan kayak gitu. Ini dead sentence sini. Ini kita bikin osis aja ini orang. Iya. Gila lo, ya tadi gak sadar kita itu asusnya. Buta nih orang. Orangnya terlalu sibuk, lagi mikirin hidup pasti itu. Enggak, lagi coli pasti.
di pabrik. Di Artono, lo masih main Valorant? Nah, ini ketemu yang goblok bet lo. Main kok Valorant. Males lo. Ketiga-tiganya newbie. Makanya main PD okay. Emang. Tak. Dari tadi nge-crash. Enggak, nge-crash. Gua udah hapus mod, Tapi itu pas gua masuk lu nya masih main Arma 3. Oh. Nah, ini ada orang ini. Oh, trik-trik lu buinin kamera aja. Gua yang bunuh. Oh shit, ada guard-nya ke depan. Gua guard. Oh itu. Drik. Wait, gua jawabin pagernya dulu. Sini jagain. Drik sini jagain ke atas. Ke atas jagain. Cable tie dulu. Itu itu manager ya? Oh ya ini manager. Yeah. Lu bunuh aja. Enggak nih orang. Mana itu? Oke. Dibuang. Enggak ada body back. Mana body back? Ngapain di situ? Gila, enggak bisa pakai ulti, uang enggak pakai. Get good. Enggak ada apa-apa. Ini ada sisa lagi, Bang. Oke, cari sisa ward-nya siapa lagi? Oke, masih ada satu. Lagi. Masih ada satu. Iya, ada satu lagi. Makanya ini fungsinya extra high speed. Gua enggak lihat extra high speed infonya, soalnya gua terlalu fokus sama layarnya. Oke, guard-nya masih di situ. Lu wait, enggak jadi. Oke, dia lagi naik ke atas. Udah ambil kikannya belum sih? Wait, gua answer pager lu. Udah ambil belum sih kikannya? Sabar. Udah. Lu gak lihat logo gua, kan ada gambar kikar. Oh iya, gua gak apa-apa. Di sini, ini body bag dia. Gila, nice aim. Terus ini kocar-kacir gila asli banget. Sabar. Itu alarmnya mana nih? Cari Drik. Render lah, spender. Kalau enggak ada di sini. Oh, kan di depan alarmnya. Ah, maksudnya? Di lobi, di tempat orang rame itu. Oh iya itu. Oh my god. Langsung bunuh semua orangnya. Jangan lu. Wait. Kamera mana nih? Wait, alarmnya di mana? Sabar aja. Ini tembok. Jangan di iya, tuh sabar. Gua lagi cari. Ada safe juga, ada safe. Di atas. Tunggu sabar, jangan lu. Safe-nya kita tunggu orangnya pada mati dulu. Di kok enggak ada sih? Wait. Jangan keluar lu, jangan bunuh dulu. Oh my god. Susah banget. Di atas, Bro. Oke. Jangan ini itu drill ya, lu kan gak ada silent drill. Mana ya? Location possible. Oh. Ada chef-nya? Ada di yang ruangan merah. Oh itu, oh iya. Mana sih cara zoom gak bisa lo? Mas harusnya sampai tim. Ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gimana sih lu? 12. Apaan? 12 apaan? 12 orang. Oke, wait, lu jangan turun dulu. Terus tambah 24 120. Apaan? Gila. 120 orang. Enggak, 120 minus tag gua. Kalau gua bunuh semua orang. Kan ada gua. Lagian kan, kita kan. Juga cable tie beberapa. Coba lu cekin. Aduh, gimana sih? Aduh, enggak bisa, cuy. Kadang pengen spotted mulu. Di mana ya itu tempat alarmnya, keypadnya? Aduh. Kok jadi ribet. Wait, jangan-jangan di belakang sini. Tunggu bentar, Drik. Gua cari lu sekeliling.
Oke, terus memang kemungkinan itu memang beneran di dalam tuh. Iya, emang di dalam. Woi. Oh my god. Oh, kita harus ke dalam situ. Oh, kabur-kabur aja kabur. Tuh, lu coba cek YouTube lu, di mana aja. Nanti lu tunjukin. Enggak salah. Itu keypadnya. Keypad. Coba gua double check. It can either be found in the upper floor at the bottom of the store stereo and security room. Oke. Okay. Di bawah tangga enggak ada. Masuk apa lagi? Mungkin di beneran di dalam, maksudnya di iya dalamnya di, tapi di mana gitu, gua harus cari masa kan langsung kan, ke dalam kan ada itu tangga di tangga. Oh wait, di bawah nih. Tuhan, oh iya itu Osric, mundur. Oh iya, ada orang tadi yang di luar juga. Kita biarin aja dulu sampai ke ya ketahuan kita. Jangan sampai ketahuan lo, ingetin dead sentence kita bakal lawan Zeal units kalau kita ketahuan. Duitnya banyak banget. Kira-kira kau menang. Wih, tunggu. Lu bisa bunuhin nggak? Oh, gue harus dapetin false friendship. Kenapa? Gua harus kalau gua mau tambahin kebetulan gua harus dapetin mau friendship. Oh, yaudah ini itu, berarti bunuh aja. Itu skill yang pertama. Harus bunuh ini nggak bisa diinin apa-apa lagi, lu harus bunuh serius. Kita gua bunuh aja. Gua juga bunuh beberapa, oke. Okay. Atau ini kita masing-masing bunuh 6 orang. Malah bukan banyak. Gua bunuh 3 orang, gua bunuh. Oke, udah 1, ini 2, 3. Udah 3. Udah gua bunuh sisanya. Entar gua reload dulu. Kita enggak peduli cleaner cost-nya lagi, kita juga bakal dapat jutaan lebih. Di luar mah kalau enggak salah masih ada tuh. Ada banyak orang yang lagi jalan-jalan. Lu kalau mau suruh gua anterin ke situ, lu harus bunuh orangnya. Oh, gua bawa jurit, Pak. Enggak bakal ketahuan ini kita bawa jurit. Iya, enggak. Hartono malah main Valorant, nggak seru loh. Lu memang masih mau main Valorant? Valorant sih nggak bakalan gua hapus, tapi tetap aja gua lagi agak nggak mood gitu main Valorant. Kaget, lu lemparin tas. Sih, kok sama tas saya kaget lu? Penakut. Oke, gua kan nggak fokus bang. Di itu back-nya kayak gitu. Oh, sorry. Yang tembok. Tag-nya 1 juta loh, gila. Belum apa-apa, udah 1 juta. Iya, baru sadar gua. 5.000. Baru 3 tas loh, baru 3 tas udah. Tadi 400.000 loh. Iya. 1.700 sekarang. Oke, okay, that sentence is the best. Udah gue bilang di easiest difficulty. Atau efek satu gini aja.
kalau kita butuh duit, kita langsung kalau Descendants, Dementor dan Easy selesai. Iya, tapi jangan laut. Gua Descendants nggak sanggup cuy, walaupun gua udah ini. Iya, nggak mungkin kita bisa kalau kita hanya bisa lakukan di very hard, udah kasih di satu dua kali. Ya, cuma lu doang sih. Bener sih. Gua sih jarang ke custody serius, kecuali di Jetsenson tuh, gua ke custody sampai 2 kali loh. Itu waktu di Hoxton Breakout kalau ga salah. Oke, udah semua. Semua oke. Okay. Kalau mau double check tuh sama drill. Oh iya drill. Lu drillin yang itu, gua ambil tasnya gimana? Gua ingin yang mobil. Kita ada satu lagi di atas. Ya. Yeah. Oke, tinggal setengah lagi. Hey Edric, catch, pew. Hey Edric, catch, pew. Aku yang freeze. Gila, 2.200.000 loh, belum semua back loh. Ini juga backnya masih banyak banget. Baru 9. Iya. Yeah. Baru 10. Kayak ini kita mungkinnya bisa 5 jutaan nih. 3 juta. 3 juta maksimal. Kuat 3 jutaan, Bang. 3 juta lah kalau gua bilang. Apaan? Coba deh lain kali saat kita lakukan misi store itu lu tim AI-nya lu copy. Janganlah, kalau misalnya kita nggak sengaja ketahuan terus harus laut gimana? Ya kan kalau kita harus itu stealth, kita mau. Ya tetap aja, tetap aset, udah biarin aja. Lagian emang mereka bakal ketahuan. 7.695, holy shit bro, what the hell? Gila, satu tas udah 230. Mata saja udah sejuta. Get good, Hartono kasihan nggak bisa ikut. Kalau duit berapa ya? Gak tau, lu yakin nggak mau drill ya? Harusnya tadi lu drill loh, soalnya kan lu juga nggak ada yang bisa denger lagi, udah pan mati. Nah, itu civilannya ngapain? Nyantai dong di tempat bus. Gak sadar itu. Dia ini lagi dirampok. Kita dari tadi lari-lari ini bunuh orang terus lemparin bag, dia masih diem aja di bus. Terlalu sibuk itu. Sibuk fan kerja. Nah, gitu pun bus bisnya tapi lagi tuh ngantuk bisnya tapi tadi ngomong. Atau mungkin dia tahu kita lagi ngerampok terus dia pura-pura enggak tahu biar dia enggak dibunuh. Mungkin. Dia pura-pura nggak tahu. Oh, oke. Okay. Oh dia nggak tahu ya udah kita biarin aja. Bahkan kan dia nggak tahu. Tapi untungnya kita bukan psikopat atau sosiopat. Kita nggak bunuh orang yang nggak bersalah. Kalau jadulah psikopat dan sosiopat itu udah sih karakter di media itu psikopat. Wolf namanya Wolf. Wolf. Dia orang paling, dia kan katanya, lu kalau lihat tipsnya pasti dia pernah bilang deh, katanya Wolf is not a healthy human being. Artinya mentalnya nggak sehat. Gila, Felix. Hah? Coba dia lu tahan tap. Tap. Kita bilang nggak itu lu potential level up. Oh my god, terus di gua ada 3 juta. Ya terus lihat nggak potential level up-nya? Iya, gua udah lihat. Gua sering lihat itu, setiap kali gua hash gua lihat. Lu kan level up ya? Iya. Gua akan level up. Potential XP on completion 413.910. Next levelnya 1.700.537. Duit. Bukan duit besar ya? Iya, tapi 19.000. Lumayan lah. Gila. Daripada yang $700 doang. Di Hartono langsung main payday. Si FX baru FX lagi, Hartono baru main. Hartono baru main loh.
udah dari tadi. Jangan-jangan dia join loh, tengahin enggak main, nanti gua kick. Langsung kick aja gara-gara dia enggak main. Canda, Bang. Andre, ini komputer tembak aja ya. Yaudah, gua tembak aja kemarin. Anggap aja itu PC lu. Gila, terbang TV-nya. Laptopnya terbang tadi. Monitor. Teleponnya nih. Pada potret lu. Ya elah, lu makanya jangan main Valorant, Ge. Si Siato lu kasih levelnya 2 semua. Level 2, level 3. Gila. Ya makanya siapa suruh main Valorant, ini kita levelnya level tinggi semua, lu gak perlu khawatir tentang fail. Si Hartono levelnya kecil. Harjoni. Kasian si Hartono nih, gua gak tau. You kasian forget si who he is not Hartono, he is Harjoni. Yes. Ini PD-nya ini 3 juta loh. 3.100.000. Ini kalau nggak salah, gua tahu lu udah ngomong kayak. Hai. Kita 3 atau 2 kali bang? 10 kali. 4 kali. Mungkin. Ada yang mungkin. Ya duit parah. Duit kecil. Ketemu duit malah bilang parah. Ketemu duit kok malah bilang parah. Ketemu kecil. Ya iyalah. Ketemu duit bilangnya parah. Eh kan duit kecil bang. Duitnya lu dapat berapa yang 13.000 dolar? Iya. Gila. Yes. Gila. Let's go. Death sentence. Eh, kok gua dapat achievement? Oh iya, kalau gua download mod gua enggak dapat achievement. Apa? Gua ada mod soalnya gua jadi gua enggak dapat achievement. Oh my. Gua dapat achievement. Oh my god, gua enggak dapat loh. Gua pakai mod soalnya 4 pesan dari kemarin gua enggak dapat achievement mulu.